Dari kejauhan, ia lihat Ramadan telah berkemas. Lalu ia pun bertanya, "Mau kemana wahai Ramadan?" Dengan lembut Ramadan pun berkata, "Waktuku bersama kalian akan segera berakhir. Maka aku harus pergi jauh dan sangat lama. Sampaikan pesanku kepada para mukminin. Terima kasih telah menyambutku dengan gembira. Terima kasih telah menghidupkan malam-malamku, serta menghiasi hari-hariku dengan kesabaran dalam ketaatan. Lalu melepas kepergianku dengan derai air mata. Kelak akan kusambut kalian di surga dari pintu Ar-Royan." Mendengar pesan itu, ia hanya menunduk dengan air mata yang tak henti menetes.